ribut dan juga banjir kilat tidak mungkin kita dapat halang. Tetapi langkah berjaga-jaga boleh kita ambil jika kita tahu bila ia akan berlaku. Sebab tu Faris, ya, kita perlu sentiasa mengikuti dan peka dengan laporan cuaca. Terus saja ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya. Silakan Mazia. Baik, terima kasih Faris dan Atika yang berada di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih lagi bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca pada malam ini dengan melihat pada pergerakan carta angin yang terkini, di mana pada ketika ini angin bertiup dari pelbagai arah dengan kelajuan yang agak sederhana, kurang 40 km per jam. Oleh itu, buat masa ini tiada sebarang amaran terperingkat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya untuk kesemua perairan-perairan di seluruh Malaysia. Menerusi paparan imej gemar radar yang terkini, diperhatikan hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di kawasan timur negeri Johor ketika ini dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Manakala untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di sekitar kawasan pantai barat, Sandakan dan juga pedalaman negeri Sabah ketika ini dijangka akan terus bergerak masuk ke kawasan bahagian Limbang negeri Sarawak dalam sedikit masa lagi. Manakala hujan lebat dan ribut petir juga masih lagi dijangka berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan pedalaman negeri Sarawak menjelang tengah malam nanti. Untuk anda yang ingin mengetahui tentang ramalan cuaca pada hari esok, Jabatan Meteorologi menjangkakan tiada hujan untuk sepanjang hari esok di sekitar kawasan semenanjung Malaysia, kecuali masih lagi ada potensi hujan yang akan berlaku terutamanya di kawasan perairan negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia. Manakala untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat dan ribut petir masih lagi dijangka boleh berlaku terutamanya di kawasan perairan negeri Sabah dan juga Sarawak pada waktu pagi. Menjelang petang pula, hujan lebat dan ribut petir masih lagi boleh berlaku terutamanya di sekitar kawasan pedalaman negeri Kedah, Perak dan juga di kawasan pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga negeri Johor, serta hujan di 1-2 tempat juga masih lagi boleh berpotensi untuk berlaku di kawasan pedalaman negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, menjelang petang esok, hujan lebat dan ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya di sekitar bahagian Sandakan, Tawau dan juga pedalaman negeri Sabah dan juga bahagian pedalaman negeri Sarawak sehinggalah ke bahagian tengah negeri Sarawak. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang pagi esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.